Oke, bagi kawan-kawan yang belum terlalu paham perbedaan OH cooler dengan OH di bawahnya atau OH 1518, kita bisa lihat perbedaannya. Yang paling utama adalah pada air intake-nya ini, kawan-kawan. Jadi ini air intake-nya besar. Ini menuju intercooler. Turbonya ada di situ. Itu semua masih di foto? Iya. Biar apa itu? Biar tahu orang. Oh, biar tengok semuanya itu lihat ya. Iya. Nampak kan? Nampak. Bodi semua apa masih? Iya. Oh, ini motor Sumatera katanya kan. Tapi banyak juga. Oh, kayak gini dirawat. Ini diambil elektrik. Susah nggak tahu dia megang apa-apa aja. Nggak bisa kita pegang kalau elektrik. Kalau ini bisa kita pegang. Kan ada satu, berapa elektriknya Indra Bersinar ini? Ada satu kayaknya. Satu. Ya. Kayaknya karena itunya makanya nggak ditambah ya. 226 itu. Rusak, nggak bisa bagusin sendiri. Iya, barangnya payah. Itu. Barangnya payah ini. Jadur. Oke guys, bagi kalian yang masih belum kurang paham atau belum awam dengan OH cooler, inilah dia OH cooler. Dan ini OH cooler tipe OH semi, semi elektrik dia. Jadi turbonya masih sama seperti edisi sebelumnya. Turbonya nggak terlalu besar. K3. Ini kompresor OH 1521 besar. Ini dia. Kompresor anginnya ini besar. Perbedaan salah satunya. Terus ini air intake-nya OH 1521 intercooler. Air intake-nya ini besar, kalau yang Doyo atau 1518 ininya masih kecil guys. Dan ininya juga besar kalau cooler. Ini saringan hawanya, ini AC tambahan ini guys. Ini air radiator. Jadi kalian yang belajar-belajar ngebis, ini alternatornya. Dan ini filter solar, solar atasnya Pak guys. Jadi pomnya itu ada di sebelah sini pomnya. Dan biasanya kalau habis solar, ini kalau masuk angin ini guys, ini yang dipompa. Ini sama punya coal diesel ini. Cuma itu udah otomatis. Itu yang di bawah itu filter olinya. Nah, kan banyak kawan-kawan yang bertanya berapa sih isi olinya ini. Isi olinya 18 liter kawan-kawan. Ini radiator dan di depannya itu ada intercoolernya. Oke guys, saya rasa cukup sekian. Udah katanya? Belum. Beda ya sama cooler itu. Beda loh. Mau mencari perbedaannya itu aja. Bikin nanti ke YouTube kan, biar tahu orang apa bedanya intercooler sama yang enggak. Berarti ini bencong lah ini ya. Turbo bencong.